cuy. Sebelum videonya kita lanjut, di sini gue mau kasih tahu ke kalian, buat yang lagi nyari akun NXB, tenang aja, karena di Nandul Store itu menyediakan akun NXB tentunya. Entah itu akun Shinobite dengan Shinobite yang banyak, atau akun Fem, V4, V5, V6, V7, tentu saja ada. Jadi kalian bisa request akun juga untuk di Nandul Store, dan kalian gak usah takut untuk yang namanya Reaper, karena di sini untuk ownernya sendiri gua, coy. Jadi buat kalian yang lagi nyari akun, langsung aja kunjungin untuk Nandul Store. Linknya gue taruh di deskripsi. Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Nandul Gamer Santuy, No Game No Life, coy. Masih di NXB lagi tentunya. Yang dimana di video kali ini gue pengen coba untuk lanjut summon ya. Karena di sini untuk tiketnya tuh gue udah ngumpulin cukup banyak ya di beberapa akun. Palingan cuma 2 akun ya, karena untuk akun utama gue tuh cuma 2 doang. Dan kurang lebih sekitar 5 tiket ya, karena satu tiketnya tuh udah gue pakai pas di awal rilis, coy. Jadi kayaknya kita bakal coba summon sekitar total 100 ya. 100 kali gacha atau summon. Dan ya, di sini untuk akun yang kedua ini, untuk Naruto dan Sasuke-nya tuh sebenarnya udah full kit semua ya, bahkan udah max semua. Jadi ya semoga aja gue bisa dapetin ER-nya. Dan kalau misalkan gue dapat ER-nya, gue bisa ngeplus 3-in untuk Sasuke gue ya kan. Oke, di sini untuk akun kedua ada 5 tiket ya, dan drop rate di tiket ini kurang lebih kecil banget, cuy. 0,013%. Ini sih hampir mustahil, cuy ya, bahkan mustahil mungkin boleh didapetin, cuy. Tapi setahu gue waktu itu ada yang pernah dapat MR Naruto ya dari sini, dan itu orang paling beruntung banget sih. Oke, sebelum itu kita coba lihat dulu untuk tiket yang lain. Di sini tiketnya itu, aduh, ada satu doang ya. Dan step 2 tuh harus pakai 5 tiket untuk 5 kali ya. Oke, langsung aja kita summon di sini ya. Karena nggak ada tiket lagi yang lain. Ya, gue berharap di sini gue bisa dapat ER sih untuk akun kedua ini. Karena kalau misalnya dapat MR ya percuma juga, palingan buat status doang sih. Tapi itu bagus sih buat status, karena buat nambah-nambahin ya. Oke, seperti yang gue bilang, merah ya. Merah semua, cuy. Gue berharap sih ER aja sih, biar bisa plus 1 gitu. Sasuke ya, ER Sasuke. Target gue di sini ER Sasuke. Wah, mustahil sih ini, cuy. Oke, tidak dapat, kita gaskan lagi. Summon yang kedua, semoga bisa dapat sih ER ya. ER pun hampir mustahil seperti ya di sini, cuy. Wah, merah. Oke, merah lagi, merah terus. VR, bahkan jutsu Naruto dan Sasuke-nya pun tidak ada di sini ya. Ya, jutsu Sasuke dan Naruto-nya pun bahkan tidak dapat, anjir. Gue nggak tahu ya kenapa nih, susah banget kalau tiket kayak gini, cuy. Dan sekarang tuh kagak ada tiket guaranteed-nya ya. Jadi tiket yang bisa naikin persenan drop rate-nya tuh gak ada. Aduh, oke deh. Kita lanjut terus, merah. Wis, gila, merah semua ya. Danzo lagi, oke. Dikasih Danzo terus ya, gue gak tau kenapa nih. Oke, kita summon yang keempat. Memang susah sih kalau summon-summon tiket kayak gini, cuy. Wah, merah lagi kan. Ayo dong, ER. Satu ER saja. Oke, tidak dapet. Ya, cuma VR ya. Ini VR Kakuzu yang baru kah? Kayaknya sih yang baru ya. Oke, last ya. Kita coba di akun kedua ini. Gak dapet sih ini, fix cuy. Coba kalian komen di bawah, apakah kalian ada yang dapet MR atau ER di tiket anniversary ke-6 ini, cuy. Langsung komen di bawah, gue pengen tahu apakah ada yang hoki atau enggak nih. Buset, dari tadi gue merah mulu ya. VR pun satu doang, anjir. Wow, VR semua. Oke, ya di akun kedua sini ampas, cuy.
drop rate dari VR dan merahnya tuh gede banget cuy, itu 435. Oke, kita bakal lanjut ke akun yang pertama. Oke, kita bakal lanjut untuk summon di akun utama gue ini. Karena di sini gue masih belum dapetin untuk jutsu-jutsunya. Dan iya, mungkin di sini akan ada keajaiban. Kayaknya mustahil banget sih kalau misalkan ada keajaiban. Dan ini sama seperti yang sebelumnya. Untuk akun utama gue ini tiketnya udah pada habis cuy sebenarnya. Jadi ya sisa tiketnya doang nih, 5 ya. Jadi totalnya tuh sekitar 100 lah ya. Oke, jadi kita bakal langsung summon aja. Dan semoga dapat ya. Kemarin itu gue udah coba summon 2000 atau 3000 ya. 3000 cuy. 3000 tapi tetap enggak dapat juga ya. Aneh ya. Summon kedua udah habis berapa sih? 8000 kalau enggak salah. 8000 mungkin ya. 8000 SB. Masih belum dikasih cuy. ER pun masih belum dapat juga gua di sini coy. Gua enggak tahu kenapa ya. Kutukan anif cuy ini. Oke, VR 1 2 ya, sisanya merah semua sih ini. Kalaupun dapat kayaknya ini hoki 10 tahun gua dipakai buat ini sih. Aduh. Oke, kita lanjut ya sama yang kedua. Ini sih udah pasti ampas ya, nggak mungkin dapet coy. Jangan terlalu berharap sama Bandai karena pasti akan dikecewakan ini coy. Merah semua anjir. Oke, oh VR ya, VR nya Sasuke tadi, VR nya doang coy, buat apa coba. Waduh, VR nya pun udah dapet coy. Ya sisa 3 tiket ya, kita coba lagi deh. Semoga aja dapat sini. Ayolah Bandai. Apakah akan dapat? Merah lagi terus semuanya merah. Merah. Wah, kagak dapat anjir. Gila merah semua sih. Kita coba lagi. Oke. Waduh, merah semua anjir. Wah, ampas cuy. Kalau gue dapet MR, palingan gue bakalan di gue cek lagi sih sama Bandai ini. Oke, kagak dapet lagi anjir, anjir. Ampas ya. Ternyata ampas cuy. Oke, merah semua cuy. Sama apaan anjing kayak gini. Aduh, merah semua cuy. Oke, kayaknya gue pengen coba bakar SB ya 500 dan kita coba pakai teori summon Rio dulu di sini cuy. Dapetin kristal, setelah itu kita summon 500 SB. Oke, masih belum dapet teori summon kristal cuy. Oke, dapet satu ya, lumayan. Dan sekarang kita coba summon di banner Naruto aja kali ya. Karena gue sukanya Naruto cuy. Dan Sasuke itu sebenarnya udah round 3. Udah round 3 ya. Dan oke, semoga kali ini bisa dapet ya. Bismillahirrahmanirrahim Bandai. 500 SB nih ya. Kita coba cuy. Please lah, semoga aja sih Bandai. Apakah kutukan anif gue akan, aduh. Wah gila cuy, masih dikasih merah loh di awal. Ini gue summon pakai 500 SB bukan pakai tiket loh. Merah loh dua. Summon pakai 500 SB sama tiket gak ada bedanya anjing. Tuh gak ada bedanya, setan setan. Parah sih Bandai itu, parah banget cuy. Gak ada bedanya ya, summon tiket sama summon SB. Wah parah cuy. Anjing. Apaan anjing ini. Wah parah sih ini cuy. Parah parah parah. Kita coba lagi deh, terakhir ya. Abisin aja lah. Kita abisin aja.
gue gak tahu nih Bandai, parah sih auto pensi ini sih. Kagak dikasih sama sekali anjir. Parah parah parah. Sama tiket sama SB sama aja. Ih anjing apaan ini? Oke, tadi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung force close gitu ya. Dan gue nggak tahu nih dapat atau enggak cuy. Soalnya SB gue udah berkurang anjir. Nih Bandai ngada-ngada cuy. Gue nggak tahu tadi tiba-tiba force close gitu ya. Aneh nih. Kita lihat aja deh. Wah anjing gak dapet setan. Kagak dapet cu. Buset. Parah Bandai udah force close gini kagak dapet anjir. Oke deh, singgol gue.